Hai guys, salam jumpa kembali. Baiklah, kali ini saya akan sedikit berbagi tentang baton yang mengandung emas. Jadi untuk baton yang saya pegang ini merupakan baton emas super. Baton emas super. Jadi ini merupakan ciri-cirinya. Jadi seperti ini. Memiliki kandungan pirit. Teman-teman bisa lihat untuk kandungan piritnya. Kemudian mempunyai batuan unsur batuan kuarsa seperti ini. Jadi untuk pengolahan sendiri, pengolahan batuan ini sendiri dengan cara dihaluskan, kemudian menggunakan sistem tromol untuk pengolahannya dan menggunakan merkuri. Demikianlah teman-teman, jangan lupa subscribe, like dan share video ini, dan jangan lupa lonceng dari video yang dihidupkan agar teman-teman selalu mendapatkan video terbaru dari channel ini. Terima kasih.